Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, aku teruskan video overhaul TZM Cik Nasir ni. Rancang awal aku plan tak perlu overhaul, tapi bila aku dah buka bahagian kelas dan juga bahagian magnet, oh banyak rupanya yang bermasalah. Dan aku dah bincang dengan owner motor, kena overhaul juga supaya nanti tak nak dah siap ada masalah-masalah yang lain. Okey, pertama sekali kita tengok satu-satu eh. Enjin ni aku buka, skru dia banyak yang bukan original dan skru dia banyak rosak eh. Contoh aku tunjuk lah. Ni dalam enjin. Okey. Nampak tak? Oh, tak nampak eh. Tak apa, aku cuba buka flash jap. Okey. Skru dalam ni. Bunga dia dah hancur lah. Bunga dia dah hancur teruk, dah ada kesan pahat tak tu. Yang atas okey. Okey. Lepas tu banyaklah skru-skru bahagian enjin ni yang aku buka tadi. Dekat sini saja ada 3 skru yang tak ada. 1, 2. Kat mana satu lagi eh? 3 bawah ni. Tak silap aku lah. 3 skru tak ada. Lepas tu kat dalam ni ada 4 skru bunga dia rosak. Ni dia. Korang tengok bunga dia. Yang bunga ni elok. Tak payah pakai lagi dah. Teruk dah sangat. Teruk sangat dah bunga dia. Okay. So itu dia punya skru. Lepas tu skru dekat magnet. Skru yang pegang magnet. Papan magnet. Dua-dua pun rosak. Dua-dua pun rosak. Ini dia. Okay. Teruk sangat dah. Kesan pahat. Elok tukarlah. Kata nak restore enjin kan. Lepas tu skru-skru ikat body. Banyak yang. Tak original lah tak original. Dia dah kacuk-kacuk skru yang berwarna-warni berlainan saiz. Okey, itu bab skru. So skru aku akan cuba cari yang original part lerai dulu. Kalau tak ada, buat aku cari yang aftermarket lah. Sebab member aku ada jual barang-barang lerai TZM, aku akan roja dulu. Okey, itu pasal skru. Seterusnya TZM Cik Nasir ni gear starter kick ni, dia dah goyang. Okey, dia dah goyang. Nak beli yang ni saja tak silap aku dekat RM60 juga gear ni. Lepas tu dia punya rebat. Nampak? Dah goyang. Patutnya plate rebat ni dia fit eh. Dia mesti kena fit. Lepas tu ni pun dah ada gap. Cek. Getah dalam damper ni nak tukar. Jadi kita akan buat rebat balik, alang-alang buat rebat balik. Yang ni kita tukar. Dalam damper tu pun tukar sekali jalan. Okey. Lepas tu set bearing lah. Set bearing aku dah buka. Jadi untuk enjin ni set bearing akan tukar baru semuanya. Okay, yang seterusnya eh. Sebab apa aku buat keputusan nak overhaul. Dia punya rod dah gap ada. Atas bawah kiri kanan berbunyi. Atas bawah ada sikit, kiri kanan berbunyi. So alang-alang tu kenalah tukar rod baru. Dah overhaul kan. Dan bearing sebelah sini, bearing sebelah sini waktu aku buka. Tengok mana eh. Ni bearing dia. Ni bearing dia tak aku. Okey, waktu aku buka ni kan bearing dia. Dah ketat tak apalah. Waktu aku buka bearing dia dekat sini senang keluar masuk, keluar masuk. Itu mungkin faktor bearing yang ni dah haus ke, ataupun dia punya grain sub dah makan. Tapi rasanya grain sub tak ada pun masalah. Grain sub ni nanti kita akan masukkan bearing baru. Harap dia fit lah. Kalau dia tak fit, aku akan letak Loctite 638. Okey, grain sub. Yang seterusnya, okey, ni piston. Piston dia ni ada calar sikit je. Tu kat sini je calarnya. Nampak tak? Sikit je calarnya. Yang sebelah sini tak ada calar. Yang sini pun okey. Atas pun masih cantik. Tapi itulah, bila dah rod baru, nak sedap lagi, nak confident lagi, kita masuk set piston baru lah. Kan? Supaya rod dan juga piston tu dapat ngam antara satu sama lain. Yang seterusnya primary gear ni. Okey, ni primary gear. Okey, dia ada satu washer. Washer yang dia masuk ni nipis ni. Ini washer biasa ni.
Dia kalau standard TZM, washer dia tebal supaya dia pegang primary gear ni dengan cantik. Ini pun aku kena cari spare part derai juga. Washer dia memang tebal, macam washer dekat bahagian mangkuk clutch tu. Dia tebal dia. Ada contoh tak eh? Aku cuba cari jap. Ni contoh. Ni washer bukan mangkuk lah. Tebal tak? Tapi ni bukan saiz dia lah. Dia bukan saiz dia. Jadi washer ni aku akan cari jugalah. Okay, washer. Seterusnya juga plug. Plug motor ni dia pakai B8ES. Ini plug RZ biasa pakai ni. Kalau TZM dia mesti ada BR ataupun BR8 ataupun BR9. Standard TZM BR9. Ya, tapi sekarang ni ramai rider-rider boleh pakai BR8ES G Power. Harga dia lebih kurang RM15 rasanya plug. Okey. Lepas tu dia punya bush crankshaft ni. Okey, waktu aku buka bush ni dekat dalam sebelah sini. Ini yang lama. Yang lama ni dia dah ada makan sikit lah. Dapat rasa dah berlekuk. Tapi yang sini masih lagi baik. Tapi dah nampak colour dia dah mula berubah. Nak cari benda ni memang susah, babe. Mahal lah tu. RM100 katanya. Kalau dapat part lerai, dia guna sebelah lagi tak guna tak apa, boleh beli. Tapi kalau dah beli part lerai, dua-dua kiri kanan dah guna, sama je. Tapi untuk motor ni boleh lagi. Cuma nasihat aku, owner motor ni, kalau ada orang jual lepas ni benda ni, kau beli. Sebab talian hayat untuk grand sub ni dia dah kat nombor 2. Nombor 1 dah haus dah. Nombor 2 ni masih baik lagi. Sebab grand sub ni kalau dia dah makan kiri kanan, nanti oil seal kau bocor masuk dekat blok. Minyak enjin masuk dekat blok. Itu kita tak nak tu. Okay, yang seterusnya intake hose dekat right valve ni. Aku nampak dekat dia punya penyambung, dia punya corong ni dah pecah. Okey, dah pecah. Owner motor pun sebelum ni dia dah letak silikon gum. Okey, dekat sini tak boleh ada apa-apa bocor tau. Jadi yang ni rasanya perlu tukar, dan owner motor pun berminat untuk pakai V-Force. Jadi V-Force kat sini, dan dia punya intake hose ni elok tukar lah. Sebab sini tak boleh ada ruang angin. Kalau ada ruang angin, memang membobok lah motor, dan motor susah nak hidup sebab angin tu ganggu. Clutch plate ni owner motor tak tukar, tapi aku nampak clutch plate ni tebal lagi ni. Tebal lagi bang. Nantilah tengok macam mana owner motor. Ini boleh dikemudiankan kot. Masih cantik lagi clutch plate dia. Kalau aku ukur pakai dia punya meter, apa, alat meter ukur tu pun masih tebal lagi ni. Masih elok lagi clutch plate dia. Okey, ini clutch plate. Okey, lepas tu ni dia punya, kita panggil apa ni, push lever. Push lever ni datang, dia tak ada washer. Sepatutnya ada satu washer sini. Tak apalah, aku cuba cari. Kalau dapat adalah, kalau tak ada boleh je pasang. Tapi kita nak benda barang TZM semua ada, kita cubalah. Dah ada satu washer ni. Sebelum pada Austin tu dah satu washer nipis. Okay, yang seterusnya ni, dia punya gear dekat tachometer tu, dalam enjin tu. Masa aku buka, depan belakang ni washer nipis dah tak ada. Memang tak ada apa-apa efek lah. Tak ada apa-apa efek aku rasa. Tapi nak cantik kan, benda lengkap dalam enjin mesti kena ada lah. Mesti ada tujuan dia. Washer ni nak mengelakkan daripada plastik ni makan lah. Aku cuba cari washer dua ni kalau dapat. Okey, lepas tu dia punya spring ni memang tak apa-apa, sedap dah. Waktu aku ride tu dia ada menangkap dia tak smooth lah. Jadi spring ni pun owner motor minta tukar. Dan dia punya skru spring ni pun tiga dah rosak. Tengok bunga dia. Bunga dia dah cantik. Okey, dan satu tu bukan setakat bunga. Ni, dia punya nombor 8 pun dah jadi bulat.
Nombor 8 pun jadi bulat. Jadi aku buka ni pun aku guna pelayar ketip. Ketat-ketat pelayar cekam tu aku terpaksa pusing. Kalau guna mata bunga dengan sepanah 8 tak boleh buka, dia dah bulat. Jadi aku cuba dapatkan skru yang baru lah untuk kelima-lima set ni. Terus je dia punya head. Head ni aku buka, dia punya getah o-ring ni dah hampir terbakar lah. Maksud aku dia nak bocor lah. Boleh nampak kat sini. Kalau dia dah terbakar memang boleh bocor lah air ni. Tapi masih selamat lagi lah waktu ni. Tak bocor lagi lah. Waktu aku buka, hampir-hampir je. Dan motor ni thermostat kat dalam ni dah tak ada. Thermostat dah tak ada. Okay. Motor racing biasanya dia orang buang thermostat. Tapi kalau motor standard, ada thermostat bagus sebab dia mempercepatkan proses pemanasan enjin. Tapi kalau tak ada boleh juga. Cuma lambatlah sikit untuk pemanasan enjin tu. Sebab air coolant tu mengalir tak berhenti kan. Kalau ada thermostat dia akan cut air untuk bagi panas enjin dulu. Bila dah panas baru air tu mengalir. Itu thermostat. Tak ada tak apalah, boleh pakai. Terusnya dia punya cover enjin bagian kelas ni ada calar teruk. Ini yang susah ni dekat huruf M ni. Kalau sini tak apa, senang simen. Bawah ni susah sikit simen. Dah simen baru gosok, baru spray balik. Okey. Dia punya kipas ni masih lagi original TZM. Belakang dia, gigi dia masih elok lagi lah. Okey. Cuma ni motor ni dia punya dowel pin satu tak ada. Dowel pin satu sini ada, satu sana tak ada. Okey. Dowel pin dekat sini. Nampak tak? Ni ada pin dia. Yang sini dah tak ada. banyak tak ada motor ni, hilang. Bukan hilang tak tahulah, tuan motor dia tak jaga ke apa ke, bahawa alam. Dowel pin dah hilang satu. Okey. Cover magnet ni lah. Alamak, usuh benar. Dah berlubang-lubang. Ini pun dah ikat dengan kabel tie. Kan ni dah pecah. Lepas tu dia punya pelabik getah pun dah tak ada. Tak apalah, nanti aku cuba cari yang second hand. Siap dengan getah dia. Kalau buruk tak apa, boleh spray bagi cantik macam ni. Kan, yang ni boleh tulis balik dengan tulisan putih. Tapi itulah harga lah. Tak tahu keras ke murah ke. Kalau baru ni dia tak datang pelapik pun RM80 rasanya. Rasanya tak ingat lah. Kat dalam Shopee tu ada jual. Yang ni pun rasa elok tukar. Dan juga kickstarter dia. Kickstarter dia ni bila kita skru tu dia ada limit dia, trip dia tu. Jadi dia tak boleh sampai rapat. Disebabkan dia punya kick ni dia dah lay. Nampak kesan lay ni. Mungkin dia dah welding dulu, dia potong grinder nak lay balik. Dia dah ada gap. Jadi bila pasang kat motor, tongkat ni longgar, goyang. Ini pun owner motor minta repair. Nak repair macam mana? Welding kan tak cantik lah. Nantilah aku cuba tanya-tanyakan berapa harga tongkat original second lerai punya. Ini kena penting ni. Kalau dah laju nanti dia bergegar, teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng, tak sedap bunyi. Okay, ni dia punya kickstarter, ada masalah. Terusnya blok blok dia alhamdulillah. Cala tak ada. Cantik gini. Sebab apa tak ada cala, tengok. Nombor siri blok Thailand C07-308-21 masih ada. Bermakna blok ni baru lagi lah. Baru lagi. Jadi nampak dalam ni tak ada apa-apa cala lah. Elok je, tak ada masalah. Cuma dia punya power valve ni nanti aku buka lah untuk servis. Bagi bersih balik, dan blok ni aku akan bagi cantik balik, bagi bersih. Manakala untuk radiator, radiator ni original TZM. Dia punya jaring ni masih cun lagi. Tak ada lah teruk-teruk sangat. Depan belakang masih baik, cantik. Cuma inilah, aku akan spray balik, bagi hitam balik, cantik. Ni kesan welding lama. Mungkin ada bocor sebelum ni. Kesan welding nampak ni. Kesan kedai repair radiator. Dia letak balik timah. Keliling ni bagus ni. Makin tahan lasak ni. Bagian atas je, bawah tak ada. Bawah tak ada. Jadi radiator ni aku akan cat balik, spray balik bagi cantik. Satu lagi. Kalau
yelah, mat-mat motor ni kadang benda kecil pun lebih berat kan. Ni breather hose. Breather hose ni dekat luar sini ada satu puting untuk kita letak hose getah. Tapi puting ni dah patah. Ini pun ada jual ni. Kalau owner motor nak tukar, aku tukarlah. Tukarlah, tak mahal mana benda ni. Kita bagi baru balik enjin ni kan. Hose breather hose ni, dia punya puting breather ni dah patah. Okay, dia punya neutral switch dalam ni masih cantik lagi, masih berfungsi. Aku tengok gear, lampu gear tu menyala hijau cantik je waktu ride. Mana switch dia berfungsi dengan baik ya. Yang ini owner motor minta aku hantar pergi wet blast. Wet blast dia akan berkilat baliklah crankcase ni. Okay, untuk set gearbox tak ada apa masalah. Drum shifter pun okey. Yang lain-lain rasanya tak ada apa masalah lah. Kalau ada sikit-sikit tu nanti aku akan roger balik dengan owner motor apa yang perlu ditukar. So okey lah geng, itu saja review aku berkenaan apa kerosakan pada enjin TZM ni. Pump tuti lah. Sebelum jumpa pump tuti. Pump tuti, oh dia pakai gam gasket merah. Baik gam gasket merah ni. Tapi waktu aku buka tetap ada leaking. Dia leaking kat sini. Mana pump tuti aku akan leraikan juga untuk masuk repair kit bagi cantik balik. Pump tuti ni berfungsi dengan baik lagi. Cuma aku akan servis supaya tak ada leaking. Okey lah geng, aku rasa itu je review berkenaan motor TZM Encik Nasir ni. Korang rasa, kalau rasa video aku ni memberi manfaat, boleh komen, like, komen, komen apa pun nak ulang, share, subscribe lah untuk dapatkan info-info terkini. Dan kita kumpul-kumpul kawan lah, kumpul-kumpul kawan yang sama hobi. Jadi itu sajalah video kali ini. Stay tune, jumpa lagi di next video. Bye-bye.